Sabtu siang 16 Mei, ratusan pemuda Lubuk Landai hendak mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu atau LAM Kabupaten Bungo untuk menyaksikan mediasi tokoh masyarakat Dusun Lubuk Landai dan Dusun Candi pasca bentrok berdarah yang terjadi beberapa hari lalu. Namun kedatangan mereka berhasil dicegat anggota kepolisian Polres Bungo. Tindakan ini dilakukan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses mediasi. Usai dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian karena dikhawatirkan membawa barang yang bisa melukai orang lain dan membuat kericuhan, Kapolres Bungo meminta kepada ratusan pemuda tersebut menyanyikan lagu Indonesia Raya serta diberikan pengertian untuk jangan termakan isu-isu hoax di media sosial. Setelah memberikan pengertian untuk bijak bermedia sosial, Kapolres Bungo meminta ratusan pemuda yang hendak ke kantor LAM Kabupaten Bungo segera pulang dengan diantar mobil patwal Polres Bungo. Ke tempat lokasi kegiatan perdamaian antara kedua belah pihak. Lembaga Adat Melayu Kabupaten, Datu Rio, BPD, dan seluruh tokoh masyarakat saat ini sedang melaksanakan acara adat untuk membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Dan kita harapkan kegiatan ini betul-betul dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan. Arif Riza, Jambi TV.